بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي فرض الصيام على من امن من عباده لعلهم يتقون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Sadaqallahu 'adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Istiqlal dan jemaah masjid-masjid di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara kita pada malam ini. Alhamdulillah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah diberikan berbagai macam nikmat. Dan nikmat yang terbesar saat ini adalah kita disampaikan kepada sebuah bulan yang sangat mulia yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga masih diberikan kekuatan, diberikan kesabaran sehingga dengan kondisi kita yang sekarang ini dengan adanya wabah yang melanda seluruh seluruh dunia malah kita dapat tetap melaksanakan aktivitas rutin kita, kita tetap kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dan juga qiyamul lail atau qiyamul Ramadan yang kita laksanakan pada malam-malam di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan ke kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi Manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah yang mulia ini, sehingga sampai kepada kita dan menjadikan kita yang mengikutinya menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Insya Allah, kaum Muslimin dan Muslimat, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, topik kita pada malam ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau berbicara dengan topik ini maka tentu kita akan melihat sebuah persoalan yang biasa kita sebut dengan persoalan fikih. Persoalan fikih itu adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat-syariat Islam yang terkait dengan amal zahir atau az -zawahir. Nanti di lain kesempatan atau di bab lain atau mungkin, kalau ada waktu kita pada malam ini, ada juga yang membatalkan pahala puasa. Jadi, puasanya sah, tetapi pahalanya batal. Nah, ini kita bicara dulu bagaimana supaya puasa kita ini tidak batal. Kenapa kita berusaha agar puasa kita tidak batal? Tentu saja, karena puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada kita dalam firman-Nya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Jadi perkara puasa ini bukan hal yang baru. Jadi sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah puasa kepada sahabat, mereka sebenarnya tidak ada pertanyaan. Karena mereka sudah tahu cara berpuasa itu seperti apa. Nah, memang kita yang belakangan ini perlu belajar perlu belajar dan media kita malam ini adalah media yang terbaik untuk kita kembali melihat bagaimana puasa kita ini mudah-mudahan sah artinya memenuhi rukun dan syarat dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik diterima secara fikih maupun diterima secara ya, dalam istilah kawan kita sufiah atau uh, sah secara fikih dan juga pahalanya bisa didapatkan karena memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pahala Pemirsa Radio Republik Indonesia dan pendengar serta jemaah Masjid Istiqlal dimanapun berada Kalau kita membuka kitab-kitab fikih -kitab atau usul fikih yang pertama Untuk menentukan sesuatu itu batal Maka ada dua syarat atau dua hal Ada yang disebut dengan syarat, ada yang disebut dengan rukun Syarat dan rukun dalam sebuah ibadah itu harus ada, sehingga ibadah itu dinilai sah. Apabila salah satunya hilang, syaratnya hilang atau rukunnya hilang, maka otomatis ibadah atau syariat tersebut batal. Nah, jadi dari situ kita mulai. Jadi, kalau berbicara hal-hal yang membatalkan puasa, maka kita perlu melihat apa sih syarat-syarat daripada puasa itu, apa sih fardu-fardu atau rukun-rukun daripada puasa itu sehingga nanti kita bisa sampai kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, syarat puasa. Tidak semua orang boleh berpuasa. Iya. Jadi kalau semua orang boleh berpuasa atau diwajibkan puasa, tentu ada orang-orang yang tidak bisa melaksanakan. Nah, di sinilah ada syaratnya sehingga orang ini layak untuk berpuasa, orang ini tidak layak untuk berpuasa. Yang mana itu dalam kitab-kitab fikih -kitab disebutkan biasanya tertulis di situ wasyara itu wujub siam, syarat wajibnya puasa. Apa yang pertama? Al-Islam. Jadi harus Islam dulu. Nah, kalau kita punya tetangga, punya teman, punya saudara ya, yang bukan muslim ya tidak wajib puasa. Islam walaupun dalam ayat dikatakan ya ayyuhallazina amanu akan tetapi term Islam dan iman itu dalam banyak hal itu di, disetarakan. Jadi kalau ya ayyuhallazina amanu itu juga bisa dikatakan ya ayyuhallazina aslamu. Walaupun tentu kajiannya iman dan Islam ini kalau kita dalami lagi ada hal-hal yang membedakan. Tetapi itulah syarat yang pertama dalam Islam. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita ikut-ikutan puasa, ikutan sahur ya. Wah oh, ini tetangga saya kok rame sahur ya kayaknya asik dia juga ikutan sahur ikutan puasa karena mungkin ya sekarang ini kan puasa itu walaupun tidak walaupun kita diwajibkan hanya pada bulan suci Ramadan banyak orang-orang memang sengaja berpuasa ya, karena anjuran dokter nah mungkin sudah kelebihan kolesterol ya sudah kelebihan darah tekanannya udah tinggi dan sebagainya sehingga dianjurkan untuk berpuasa atau inisiatif sendiri untuk berpuasa jadi, orang-orang ini hadirin sekalian, para pemirsa, walaupun dia berpuasa tapi tidak dianggap berpuasa, ya, karena dia pertama tidak memenuhi syarat: apa itu Islam, Muslim, harus Muslim atau Muslimah, baru kena kewajiban berpuasa. Yang kedua, albulug balik. Nah, jadi biasanya kita di rumah, kalau ada anak-anak kecil kita itu mau ikut-ikutan sahur, mau ikut-ikutan puasa, silahkan, tetapi itu belum memenuhi syarat. Jadi mereka berpuasa itu ya sebagai ajang latihan dan ini sangat baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sama dengan sholat Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati Ya pada umur tujuh tahun itu sudah diperintah. Nah demikian juga dengan puasa ini kita biasakan mereka. Kalau kita lolos di sini lupa atau lalai menyuruh mewajibkan anak kita berpuasa di masa-masa kecilnya, maka ketika dia sudah besar itu sudah sulit untuk kita lakukan. Nah, jadi anak asobi as ini, anak-anak kecil ini yang belum balik ini, itu mereka bisa berpuasa tetapi dalam kajian kita ini belum dianggap memenuhi syarat untuk berpuasa. Nah, kalau ada yang nanya, apakah dapat pahalanya Ustaz? Ya, insya Allah. Semua niat baik, semua perbuatan baik akan dihitung, akan di, nilai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tidak usah khawatir. Jadi balik. Kemudian yang ketiga adalah al aklu harus berakal. Jadi kalau ada orang gila yang tidak punya pikiran, itu tidak usah disuruh puasa. Mau disuruh puasa, ketemu ya jangankan makanan yang bukan makanan juga dimakan orang-orang yang tidak punya akal. Jadi itu akal. Kemudian biasanya Pukah kita itu memberikan tiga syarat ini bagi kewajiban berpuasa. Tapi ada yang menambahkan yang keempat yaitu adalah al-qudrah al siyam. Orang yang sanggup untuk berpuasa. Karena ada di antara kita yang tidak sanggup. Orang orang tua kita yang sudah sepuh ya, itu itu sudah ya sudah usia, makanya dalam Al-Qur'an juga di, diberikan kesempatan untuk berpidia saja tidak usah berpuasa. Wa fidyatun taamu miskin. Kalau sudah tidak sanggup, tidak mampu lagi ya, tidak mampu berpuasa, tidak mampu juga mengganti di hari-hari yang lain, ya maka uh, cukup membayar pidya saja. Nah ini salah. Manakala tiga atau empat syarat ini tidak ada, maka tidak wajib berpuasa. Kalau dia berpuasa, puasanya tidak tidak dianggap. Baik, itu syarat puasa. Yang kedua adalah rukun atau fardu, faraidus siam. Ada rukun-rukun uh, puasa. Yang pertama adalah an -niyah. Nah, niat. Jadi niat itu penting. Apa yang membedakan antara mandi yang syari'i dengan mandi yang tidak itu karena niatnya. Ya semuanya kita mandi tiap hari tetapi ada yang berniat ada yang tidak berniat. Jadi gerakan-gerakan olahraga ada yang mirip dengan sholat ya. Ada apa pemanasan itu yang seperti ruku, ada yang macam-macam itu. Tapi kalau tidak niatnya ya bukan sholat. Nah demikian juga dengan puasa. Banyak orang ya dia tidak makan sepanjang hari tetapi dia tidak berpuasa karena tidak niat dia hanya kelaparan saja nah itu bedanya niat nah niat ini penting sekali oleh karena itu nah, biasanya kita kalau salat berjamaah dulu di masjid itu setelah selesai tarwi atau selesai witir kita sama-sama membaca nawaitu sawma ghadin an adai fardisyahri ramadhan sana lillahi ta'ala itu niatnya tapi itu kan talafud saja. Jadi Ustadz, apakah harus dibacakan? Nah, tidak juga. Jadi niat itu sebenarnya fil qalbi Begitu dalam hati kita sudah mengatakan, oh besok saya puasa karena Allah sudah. Itu sudah cukup untuk menjadi niat. Jadi jangan Ustadz, saya lupa bacanya semalam. Terus tapi semalam ingat kalau besok puasa ingat mau puasa berarti itu sudah niat juga. Jadi kita jangan terlalu, wah semalam saya tidak baca niat. Kalau hari ini tidak sah puasanya berarti saya Oh, tidak usah puasa dong, nah, nanti keenakan juga ya, jadi niat itu yang rukun yang pertama. Jadi kalau tidak ada niat, cuma kelaparan tidak ada makanan itu bukan puasa. Kemudian al imsak, nah ini dia. Jadi sebenarnya as-sawmul-lugatan al imsak itu menahan, menahan diri dari apa? Ya itu adalah uh, al akli makan. Hmm, jadi kalau ain Aklun itu akal, tapi kalau Hamzah aklun itu makan. Jadi satu akal, satu makan. Tidak boleh makan. Makan itu ya memasukkan sesuatu ke dalam perut. Kemudian surbi minum. Tidak boleh minum juga. Saya kan tidak tidak makan saya minum ya sama aja. Itu mem, apa namanya membatalkan puasa karena uh, kehilangan daripada rukun puasa. Apalagi uh, aljima', ah. nah, ini Aljima ini adalah uh, aktivitas orang tua, ya suami istri gitu. uh, yang menjadi konsekuensi daripada nikah, yaitu ada aljima, hubungan suami istri. Kemudian, uh, berikutnya adalah uh, menghindari muntah dengan sengaja. Ini selalu menjadi pembahasan uh, muntah dengan sengaja. Kita juga kadang-kadang berpikir, apa sih itu muntah dengan sengaja? Ya, banyak hal, ya, barangkali waktu sahur ada yang tulang ketinggalan, ikan ketinggalan di tenggorokannya pagi jam 10 terasa dikorek-dikorek sampai muntah nah itu kan sengaja dimuntahkan ya, sengaja jadi mungkin ditahan saja dulu sampai dengan uh, waktunya, tapi menurut uh, beberapa ahli yang berpengalaman kalau duri ikan itu ya biasanya katanya nanti akan hilang sendiri karena dia terdiri dari nutrisi jadi begitu kena itu akan, beda kalau logam itu harus dioperasi nah hadirin sekalian itu Rukun dan syarat puasa Inilah yang menjadi tonggak daripada absahnya puasa kita Nah berikutnya adalah kita sampai Jadi ulama-ulama uh, kita, guru-guru kita sudah memberi, memberikan uh, Ada sepuluh Mereka mengatakan ada sepuluh Waladzi yuktirus sa'im Dia tidak mengatakan mubatilat asyam Para pembatal puasa bukan Tetapi yang membuat iftar Orang yang berpuasa itu asharatu asya ada sepuluh hal ya nanti kita lihat yang pertama adalah ya tadi eh, lawan daripada rukun tadi kalau tadi al imsaku anil akli washurbi tidak boleh makan dan minum ini terjadi sebaliknya ya mawasalam dan ilal jaufi ada yang sengaja masuk ke dalam perutnya al baton nah kalau ini masuk otomatis puasa batal. ini semua kita tahu makan makan minum tapi ingat, ada amdannya. Amdan itu artinya sengaja. Kalau tidak sengaja, nah ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa Siapa yang lupa kalau dia puasa, kemudian akala wa makan dan minum, apa kata Rasulullah, "Fal Hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa inna ma Allahu wa karena Allah yang memberinya makan dan Allah memberinya minum. Ya, tapi ya ini adalah tergantung kejujuran kita. Jangan sampai wah oh, tiap hari pura-pura lupa ya itu tidak benar. Jadi benar-benar lupa maka itu tidak membatalkan uh, puasa kita. Berikutnya adalah uh, aljaubi ya, memasukkan sesuatu ke aljaum. Eh Fukaha kita juga memasukkan satu lagi yaitu ar-ras yang masuk ke dalam uh, organ di kepala kita ini yang ada lubangnya. Masuk air lewat hidung, masuk lewat telinga ya kan, masuk lewat mulut ya. Itu dianggap juga membatalkan puasa. Tapi ini menurut uh, sebagian pukaha, terutama pukaha syafi'iyah. Ya. Itu makanya dijaga. Kalau kita berkumur-kumur hati-hati, isnisyak hati-hati. Tapi ini uh, debatable ya, ada beberapa pendapat. Nanti kita jelaskan di akhir. Kemudian al-huknah fi hadis tabi'ilain. Itu... Oh, apa memasukkan sesuatu injeksi ya, memasukkan sesuatu pada lubang yang di bawah kalau tadi kan lubang di atas. Ya, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Ini lubang di bawah. Ya, ada kubul, ada dubur. Dimasukkan sesuatu ke situ itu juga membatalkan puasa. Ini menurut uh, pukaha yang kita sebutkan nanti ada pengecualian yang nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian yang tadi al -Kai, itu muntah. Ya, muntah yang dengan, disengaja ya. Muntah disengaja tadi, kemudian berikutnya adalah al Nah ini tadi kalau tadi di rukun ada al jima, di sini istilahnya al wata. Apa bedanya jima dengan wata? Kalau jima itu suami istri, kalau al wata itu tidak harus suami istri ya. Jadi wata ini lebih umum, bisa jima, bisa zina. Nah na uzubillah jangan sampai ada uh, apa namanya uh, zina itu yang terjadi. Jadi kalau ada terjadi wata hubungan laki-laki dengan perempuan maka otomatis itu membatalkan puasa. Kemudian al-inzal amubasyarah. Jadi keluar sperma ya. Itu mirip dengan hubungan suami istri tetapi ini tidak berhubungan dengan siapapun, mungkin dengan tangan atau dengan apa, terangsang kemudian keluar dengan sengaja ya, dengan ada usaha, maka itu membatalkan puasa. Bagaimana Ustaz kalau lagi tidur di siang bolong tiba-tiba keluar? Ya itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Yang penting tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, Apakah dengan sengaja melihat gambar-gambar, ya, kemudian terangsang? Eh, itu kan sengaja, namanya. Tapi kalau tidak sengaja, itu tidak, ya. Berikutnya adalah oh, ini, yang untuk wanita, ya, al-haid, wan nifas, ya, tiba-tiba ada keluar darah haid, ya, otomatis, ya, batal hari itu, batal hari itu puasanya, karena sudah apa tadi uh, membatalkan puasa, an nifas itu pra dan pasca melahirkan jadi kalau ada lagi hamil, lagi puasa keluar itu, tanda-tanda untuk melahirkan atau setelahnya itu itu juga membatalkan puasa kemudian dua yang terakhir adalah aljunun, itu dia yang akal sahurnya masih masih oke, okay. semalam terawih juga oke okay. puasanya, sahurnya masih oke okay. begitu jam 10 siang tiba-tiba kacau kata-katanya itu bajunya juga terbalik-balik, celananya terbalik-balik dan merancok kemana-mana. Ternyata dia kambuh penyakit junun namanya, gila. Ah, maka otomatis pada hari itu batallah puasanya. Jadi karena hilang, hilang akal. Ya. Kemudian yang terakhir dari membatalkan puasa ini adalah aridah. Ar yang tadi kan ada uh, al Islam. Jadi syaratnya harus Islam baru puasa. Ini Islam. Islam kemarin masih Islam, semalam masih Islam, sahur masih Islam begitu asar tergoda entah bagaimana godaannya ya tiba-tiba ulah dia mungkin pergi ya ridahnya itu ditunjukkan dengan uh, ucapannya mau oh, saya sudah tidak Islam lagi saya sudah ini saya mau ikut yang sana atau dengan pergi ke tempat ibadahnya mereka itu maka itu menjadi tanda bahwa dia sudah ridah ridah itu artinya berbalik belakang dari Islam itu. Nah itulah 10 yang membatalkan puasa menurut kajian fikih. Nah sekarang kita ini masih ada waktu membatalkan pahala puasa. Tentu kita tidak ingin uh, uh, puasa kita ini memang sah secara fikih tapi pahalanya tidak ada. Hmm. Makanya Rasulullah SAW Wasallam bersabda juga, kamin saimin atau rubba saimin laisalahu min, min syami ilal ju'wal atas hanya lapar dan haus sah sah pak semuanya ditinggalkan. Ya. Tetapi ketika nanti, nah ini kita tidak tahu ya Allah alam. Begitu dihisap, nah ini ketika dihisap apa jadinya kosong. Nah jadi uh, pemirsa dan pendengar dari Republik Indonesia dimanapun berada jemaah masjid istiqlal Jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita Kita sudah menghitung sejak balik ya, nah, Sejak balik itu berarti kalau sekarang usia usia 40 tahun sejak umur 12 tahun 13 tahun itu sudah puasa tapi begitu dihisap oleh malaikat tidak ada pahalanya kenapa nah itu tadi salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yada qaul wal itu mewakili semua perbuatan buruk ada yang mengatakan itu adalah azzulmah kezoliman Ya, dia menyakiti hati saudaranya, kata-katanya menyakiti orang lain, kata-kata dusta, ya, menjual seakan-akan uh, dia pintar, tetapi ternyata membohongi orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semua hal-hal yang buruk untuk kepentingan dirinya sendiri menyakiti orang lain ya, itu dilakukan sementara dia berpuasa. Maka, lagi hajat Allah tidak berhajat saya tidak butuh kata Allah, saya tidak butuh, tidak butuh kamu. Ajaud atau amah tidak butuh dia meninggalkan makan, tidak butuh meninggalkan minum. Nah ini kita berpindah dari yang tadi sah menurut uh, fikih, kemudian sah uh, menurut uh, apa namanya sufi atau uh, spiritualitas yang tinggi. Nah ini yang kita harapkan bahwa kita sah secara fikih juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya itu tadi, yang terutama adalah Puasa kita ini benar-benar tidak mencampurkan keburukan di dalam puasa kita. Masih bergosip, masih bergunjing, masih berdusta, masih memikirkan. Ya tadi ya, kalau tadi dikatakan apa yang membatalkan puasa itu adalah al-inzal. Ya. Inzal itu karena keluar spermanya itu karena apa uh, melihat hal-hal yang uh, apa merangsang dan sebagainya nah pertanyaannya kalau melihat merasa tapi tidak keluar tidak tidak sampai inzal bagaimana Ustaz? ya memang dia puasanya tidak batal tetapi pahalanya sudah hilang pahalanya sudah tidak ada lagi nah ini nah kalau tidak ada pahala puasa buat apa buat apa kita bersusah payah menghindari makan menghindari minum dan seterusnya nah eh, pemirsa dan pendengar Raja Republik Indonesia di manapun berada dan jemaah masih istiqlal Tadi saya mengecualikan beberapa hal ya, terutama tadi mengenai oh apakah misalnya kita pengobatan. Ya ini ini masalah ikhtilaf, masalah khilafiyah, misalnya pengobatan membutuhkan injeksi. Ya tadi kan karena ulama kita itu ini rata-rata kitab-kitab fikih itu muncul di abad-abad awal ya, abad-abad awal. Nah, waktu itu belum dikenal suntikan. Ya. Bagaimana kalau bersuntik? Ya. Yang tadi kan masuk di lubang semua. Nah, ini kalau disuntik itu kan tidak masuk di lubang, nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat substansi daripada pikir kita ini adalah, ya, bahwa ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga keinginan kita untuk mengurangi kekuatan, mengurangi, menjadikan kita lemah, ya, tidak adanya nutrisi ke dalam diri kita. Nah, itu salah satu hal yang menjadi tujuan daripada puasa. Oleh karena itu, menurut beberapa atau ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kalau itu bukan untuk, nah ini ada gangguan sedikit, kalau itu bukan untuk nutrisi ya, misalnya tiba-tiba kita terluka, yang ada kecelakaan terluka, terpaksa disuntik, mau dijahit, otomatis kan ada obat biusnya itu. Nah, itu kan bukan untuk nutrisi, bukan untuk menguatkan. Tidak ada hubungannya antara puasa dengan ini kita, maka itu ya, insya Allah tidak masalah. Ya, jangan sampai Wah jangan di ini karena saya pulang lagi puasa tidak. Nah beda dengan infus. Wah ini kan lagi puasa udah asar lagi lemes-lemesnya udah infus dulu dong. Kata Ustaz katanya bukan lubang yang dimaksud dalam tubuh ya itu tidak boleh. Jadi ada nutrisi ada non nutrisi. Kalau nutrisi itu betul-betul dilarang karena itu sama saja dengan makan memasukkan ee, makanan dan minuman ke dalam diri kita. Tetapi kalau memang obat ya kalau ada orang harus diobati tiap hari ya harus disuntik. Kalau dari suntik nanti dia apa semahput ya ya itu saya kira tidak menghalangi kita untuk berpuasa itu uh, apa namanya uh, catatan saya mengenai pendapat fukaha tadi yang apa namanya uh, menjadikan bahwa masuknya sesuatu dari lubang-lubang itu menjadi pembatalan dari puasa kita nah hadirin uh, pemirsa dan pendengar radio Republik indonesia dimanapun berada dan jemaah masjid di seluruh indonesia alhamdulillah oh, Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi sebuah renungan lagi bagi kita. Kita ulangi sedikit, tegaskan lagi bahwa puasa kita ini insya Allah kalau memenuhi syarat kita sudah muslim, kita sudah balik, kita sudah mampu untuk melaksanakan dan kita juga berakal, kita siap untuk berpuasa. Kemudian kalau kita berpuasa, kita sudah berniat pada malam harinya, kita sudah menahan dari makan, minum, kemudian apa, hubungan suami istri kemudian itu tadi yang muntah uh, dengan sengaja. Kalau kita muntah dalam perjalanan, tidak apa-apa. Uh, kita sudah insya Allah puasa, kita sudah oke. Okay. Nah, hindarilah sepuluh hal tadi ya, memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam perut kita, ke dalam lubang kepala kita, menurut pendapat yang tadi ya. Kemudian apa tadi? Uh, muntah dengan sengaja, kemudian wapuk, kemudian uh, memikirkan hal-hal sehingga terangsang, sehingga sampai apa Inzal tadi ya kemudian nah, kalau yang al haidwan wa nifas itu memang tidak bisa kita tinggalkan kita pelihara akal kita supaya tetap oke okay, kemudian kita tetap dalam keislaman kita maka Insyaallah puasa kita secara pikiah akan menjadi saksi kita bawa bekal kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita usahakan dalam 30 hari di bulan suci Ramadan ini puasa kita kita hiasi dengan zikir-zikir dengan bacaan bacaan sholat dengan ucapan-ucapan yang baik kalau dulu ya kalau dulu punya kebiasaan buruk mencela mencaci dan sebagainya berbuat berkata buruk udah tinggalkan mudah-mudahan dengan bulan latihan selama 30 bulan 30 hari ini kita sudah terbiasa lagi melakukan hal-hal terbaik dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala penuh dari puasa kita puasa kita sah secara pikir puasa kita juga full dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri akan membalas puasa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini ada alternatif pintu memasuki surga yaitu pintu yang disebut dengan Babur Royan kita semua masuk dengan senang hati di sana mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia mari kita, kita senantiasa menjaga puasa kita menjaga hati kita menjaga ucapan kita menjaga perbuatan kita sehingga pahala-pahala kita ini secara pribadi kita bisa mendapatkannya dan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diridohi dan meridohi kemudian kita juga dengan saudara-saudara kita dengan tetangga kita tetap berjalin kebaikan walaupun pada masa wabah seperti ini kita banyak dibatasi tetapi itu tidak menghalangi kita ya beberapa kajian terdahulu sudah mengatakan perbanyak sedekah ya perbanyak kebaikan itulah semua yang memperkaya memperkaya di samping pahala kita tadi puasa kita full kemudian ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, kiraatul Quran, ya, zikir dan sebagainya, sedekah kita, maka itu semua menjadikan kita sebagai yang dicita-citakan dalam ayat la Semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Hadan Allah, wallahu mustaan, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.